Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya ada sebuah lampu belajar lipat yang rusak. Nah, ini kerusakannya, dia tombol dan lampunya pun sudah tidak ada. Lampunya sudah tidak ada ya. Nah, untuk itu saya punya ide membuat sesuatu dari ini supaya barang yang tidak terpakai bisa bermanfaat. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Let's go. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan memperagakan lampu lipat belajar yang sudah tidak terpakai dijadikan sebuah tiang mic ya. Oke, caranya seperti ini. Nah, kita tinggal angkat aja. Ini soalnya kita bisa putar. Kalau seperti ini kan biasanya buat lampu belajar ya. Nah, untuk tiang mic kita hanya butuh memutar ini aja. Set. Nah, begini. Oke, setelah seperti ini kita taruh mic-nya. Kebetulan saya punya sebuah mic karaoke yang dari speaker Bluetooth. Nah, kita bisa jadi bisa memperagakannya, oke? Nah, sini. Set. Nah, tinggal taruh aja udah. Oke. Lalu kita colokan ke amplifiernya, atau saya ini pakai Soundcut V8. Kita colokan, ini asli dari suara ini ya, handset, mic handset, ini dari mic handset. Nah, sekarang kita gunakan dari mic, dari mic karaoke pakai Bluetooth. Kita colokan. Tes, halo 1, 2, 3. Nah, ini sudah bunyi teman-teman ya. Ini sudah bunyi. Mic ini sudah ada bersuara ke soundcard-nya. Oke, teman-teman. Jadi tiang mic ini sangat berguna sekali ya. Baik itu di buat acara pidato atau acara misalkan podium di hari Jumat buat khutbah atau pengajian atau ceramah-ceramah lainnya, buat karaoke juga bisa. Ini sangat bermanfaat. Namun di pada kesempatan ini saya ini nanti ke depannya yaitu buat yang konten saya. Daripada misalkan saya beli di marketplace, nah ini ada barang yang tidak terpakai saya gunakan yang sangat bermanfaat banget. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Adapun hasilnya bagus atau tidak silahkan Anda nilai sendiri. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.